Selamat pagi Tribuners. Hal ini Tribun Padang berada di BIM Bandara Internasional Minangkabau. Seperti diketahui, hari ini hari pertama larangan mudik diberlakukan. Mari kita saksikan bagaimana situasi di BIM pada hari pertama larangan mudik diberlakukan. Bisa kita saksikan suasana Bandara Internasional Minangkabau ini tampak sepi. Tempat untuk tes sebelum berangkat juga tampak sepi. Tampak tutup sepertinya. Tampak juga beberapa pihak pengamanan dari kepolisian tampak standby di Bandara Internasional Minangkabau. Hanya tampak petugas yang standby, sementara penumpang bisa dikatakan tidak ada. Di sini juga ada posko monitoring. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.